Masih dari Semarang, Saudara, pasca pembedahan kawasan cagar budaya Kota Lama, pemerintah Kota Semarang berencana akan membenahi kawasan pecinan serta kawasan Kampung Melayu di sekitar Kota Lama. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kembali kawasan yang menjadi pusat perdagangan Kota Semarang zaman dahulu. Pembenahan kawasan Kota Lama atau yang lebih dikenal dengan Little Netherlands hingga saat ini sudah selesai dikerjakan dengan anggaran dari Kementerian PUPR, Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kota Semarang. Pembenahan meliputi perbaikan drainase, pembenahan gedung yang mangkrak, serta infrastruktur jalan yang dikerjakan sejak tahun 2017 lalu. Kini sudah mulai terlihat hasilnya dengan keelokan gedung peninggalan pemerintahan Belanda. Belum adanya kantong-kantong parkir yang difungsikan untuk menampung kendaraan membuat kondisi kawasan Kota Lama masih banyak lalu-lalang kendaraan yang berada di kawasan tersebut. Untuk pembenahan tahap 2 ini, Wali Kota Semarang berencana membuat beberapa titik kantong parkir di lokasi kawasan Kota Lama, Semarang. Apa yang akan kami lakukan setelah ini, setelah proyek ini selesai, maka hari ini kita lagi mencari titik-titik yang bisa dipakai untuk kantong parkir. Target kami di awal tahun, tepatnya sekitar Januari, wilayah tersebut akan lebih indah dan elok pada saat tidak ada kendaraan bermotor yang lewat. Kenapa tidak sekarang, Pak Endi? Loh, kalau sekarang kantong parkirnya belum siap, kemudian transportasi non-kendaraan bermotornya juga belum siap, seperti golf car-nya belum, mobil listriknya belum ada, maka yang ada adalah situasi yang membuat warga tidak nyaman. Jadi, target kami masih ada sekitar 3 bulan, kita persiapkan kantong parkir, persiapkan mobil listrik, atau bahkan sepeda ontel biasa untuk nanti bisa dinikmati sebagai pelayanan pemerintah terhadap warga yang piknik di Kota Lama. Keindahan gedung-gedung peninggalan pemerintahan Belanda kini mulai dibenahi dengan tidak merubah kondisi gedung yang sebagian masih terlihat kokoh. Selain melakukan pembenahan kondisi kawasan Kota Lama, pemerintah Kota Semarang berencana melakukan pembenahan pada kawasan pecinan serta Kampung Melayu yang berintegrasi dengan kawasan Kota Lama, Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.